gimana dong yang tadi? Enggak bisa di ini. Enggak bisa di-upload. Anjing baru. Oh, ini bagus banget, udah cakep banget maksudnya. Ada bunyi tengeret. Iya. Ntar ada aja komen biasanya. Itu bunyi apanya? Tengeret ya? Semudang ya. Udah dari sini mau kemana? Enggak. Dari lagi. Mau pulang sih. Pulang. Hujan lagi. Hujan penyakit nggak begini? Cerah tapi kecil ya. Tadi durasinya lumayan lama di sini. Iya, lumayan waktu. Hah? Mungkin set lumayan lama, mungkin nggak terus. Puyeng banget, puyeng ini. Nah, dia posisinya begini sih. Jadi motor vlogger. Hah? Coba aja. Hah? Coba aja. Enggak lu. Oh, mager gua. Mager gua motor. Setiap hari keliling-keliling ngabisin bensin. Iya, mager gua keliling. Modalnya banyak banget ya. Iya. Motor juga harus proper. Motor bensin kayak gua tadi mah enggak. Ya kan kalau pertama motor 15, motor 5, main lagi. Masa udah banyak juga kan? Udah banyak ya? Iya. Terus yang bikin konten-konten di jalan kayak gitu banyak masalahnya ya? Itu. Ininya tuh ada aja. Iya. Pasti. Ini kebanyakan orang Jakarta ya sih. Jakarta Bekasi gitu Bogor. Enggak, maksudnya kalau masuk aja ke wilayah Bandung Garut ya udah. Nah, kalau Bandung Garut kan gangsternya masih banyak. Coba aja. Ketemu gitu ya. Papasan wah itu udah main bacok tuh. Waduh. Jangan. Saya tidak mau begitu. Motor blogger tuh pasti ada masalahnya. Gak mau direk, atau orang yang gak mau direkam, atau orang yang sudah tidak ada kesalahan. Yang gue juga kan dulu mah masuk komunitas itu, klub motor FSC.
maksudnya kalau bentrok lah sama motor-motor klub lain kayak misalnya. Udah main. Kadang mah kalau orangnya yang sejagoan mah iya cari masalah. Jadi manjang, jadi kemana-mana. Untuk pagi sekarang katanya rame lah gitu. Udah nggak ikut-ikutan kayak gitu lagi. Gak ada untungnya. Nyusahin keluarga. Gak ada ngebangga-banggain. Masuk gituan, tapi kalau misalkan digaji kita dapat duit lah istilahnya, gaji masa aja mah bukannya dapat duit, ngeluarin duit tiap keluar kumpulan ya. Pasti ada uang kas kayak gitu kan ya, masih mending kalau ada, kalau nggak ada entah, iya mis iya. Masih bunyi aja ya. Tuh. Lama-lama longgar itu tulangnya, itu tinggal tarik aja. Nah, kalau ini udah enggak bisa bunyi lagi sekali. Kalau ditarik lagi copot tuh kulitnya tuh.
Oke, sip.